Dia lolos. Foul. Oke. Okay. Digiling sedikit sama Drogic. Sedikit. Sedangkan Lucian itu dapetin Martinez. Masih mau lanjut. Foul. Oh my god. Tamus dapetin fight yang bagus banget. Barusan Gaming hampir mati tapi dia survive dan Foul juga bakal jadi korbannya. 4 kill yang didapetin oleh EVOS. Red di arah bottom reset lagi. Lebih mendingan ke arah Red dan judgment yang bagus banget. Lucian di situ. Jadi masih mau kejar. Oh, enggak bisa. Adakah Gura nih? Iya, dia bakal di backup dengan Gura juga di situ ada. Mau defend ini Val, woi, perlu hati-hati Val nih. Gak bisa, malah Paul juga dalam posisi bahaya sekarang. Masih bisa lolos untuk Paul nih. Gue gak ngerti, bakal mundur. Oh, mau lihat, oh Mortal Coil ya keluar. Bukan awal fight yang cukup opak loh itu buat Star X. Sisanya mundur, cuma dua yang ambil fight-nya. Dan bakal ketangkep dua-duanya di sini. Shin juga bakal mati. Dua kill untuk Gushion, masih mau ketangkep TZ. TZ juga bakal mati satu persatu kayaknya. Cow, harus kabur ke arah belakang. Oh my god. Sedikit miskomunikasi dan Kimi juga mati, 4 heal down. Val bakal mati, ini bakal jadi wipe kelihatannya. Sebelum itu dia ambil di Gushion yang paling gak. Harusnya, Ghost Rate terlalu besar di sini. Paul, oke, Paul yang bakal mati. See you. Gushion dapetin kill, high loss down. Kesalahan, Pak ya. Dan oh, judgment-nya connect dan Marty sedap. Bukan, Gushion. Dan Gaming, perlu hati-hati, Paul yang bakal tershutdown. Tangannya di bawah, pastinya terus, Pak. Iya, mendiru kebuka, wait. Oh, Dimitri Kagura sakit banget. Bakal masuk langsung ke arah Paul di sini. Paul masih survive, tapi yang lainnya bakal mati juga kelihatannya. TZ udah di take down. Butuh tunggu dulu, butuh untuk regroup dulu kelihatannya. EVOS gak boleh terlalu main-main di abis, tapi masih bisa. Malah diladeni oleh Star Egg. Dan kali kehilangan Paul, bakal kehilangan base-nya sebelum fight-nya selesai kelihatannya. Val, dia gak peduli dengan Val mungkin. Ini bakal GG, EVOS.